Pemerintah Kabupaten Pamekasan menggelar silaturahim dengan tokoh perantau yang sudah melakukan perantauan di luar Madura. Kegiatan ini dalam rangka halal bihalal Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Kegiatan ini ditempatkan di Pendopo Ronggo Sukawati Pamekasan pada Jumat 7 Juni 2019. Hadir dalam acara tersebut Bupati Pamekasan Badru Tamam dan Wakil Bupati Pamekasan Rajai, pimpinan DPRD Kabupaten Pamekasan, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Pamekasan, Kepala Organisasi Perangkat Daerah atau OPD Kabupaten Pamekasan, serta tokoh perantau. Dalam kesempatan itu, Bupati Pamekasan mengucapkan terima kasih kepada tokoh-tokoh perantau yang telah hadir. Bupati Pamekasan merasa senang bisa bersilaturahim dengan para perantau di Hari Raya Idul Fitri 1440 Hijriah. Dalam acara itu, Bupati Pamekasan Badru Tamam mengajak para tokoh masyarakat yang sudah berhasil di tanah perantauan untuk ikut serta membangun, khususnya yang memiliki modal untuk berinvestasi di Kabupaten Pamekasan. Ia juga menyampaikan mengenai Kabupaten Pamekasan yang tengah berikhtiar menjadi kabupaten yang berkemajuan serta memberikan penjelasan tentang peta investasi yang bisa dilakukan di Kabupaten Pamekasan. Sungguh acara silaturahim halal bihalal pertemuan para tokoh rantau di pagi menjelang siang ini membuat kita semua keluarga pemerintah Kabupaten Pamekasan merasa bersyukur atas terselenggaranya acara ini sebagai bagian dari ikhtiar kita merajut silaturahim, memperkuat hubungan lagi serta menanamkan kecintaan untuk kemudian di antara kita ini saling cumro-cumrompung mendorong bagaimana kabupaten ini yang kita cintai, tempat tumpah darah kita semua ini bisa betul-betul bergeser dari kabupaten biasa menjadi kabupaten yang luar biasa.
ikhtiar menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten luar biasa adalah tekad kita semua. Tekad saya, tekad Pak Wabu, tekad seluruh aparatur sipil, karenanya pagi ini kita mengadakan silaturahim halal bihalal. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan menyampaikan taqobbalallahu minna wa minkum taqobbal ya karim. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan silaturahim kita terus berlanjut untuk kemudian memperkuat tali silaturahim antar kita semua. Salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua, keluarga kita, putra-putri kita, serta keluarga besar masyarakat di Kabupaten Pamekasan semuanya mendapatkan pertolongan Allah. Ajunan Bapak Ibu sekalian yang sedang ada di luar Madura dalam kesehariannya, ada yang di Surabaya, di Jakarta, di Malaysia, di Banjarmasin dan di beberapa tempat, mudah-mudahan mendapatkan kesehatan dan mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dimudahkan dalam segala ikhtiar, dan mudah-mudahan rezeki yang diperoleh di luar barokah bermanfaat, dan mudah-mudahan nanti juga menanamkan uangnya juga di Kabupaten Pamekasan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, sebelum saya menyampaikan beberapa hal, ingin rasanya saya menyampaikan selamat datang di kabupaten yang kita cintai. Kabupaten ini yang berdiri di kisaran tahun 1228 dari Keraton Lawangan Daya, kalau bahasa sekarang, kalau bahasa orang dulu adalah Keraton Labengan Dejet, yang sampai hari ini sudah sekitar 490 tahun berdiri. Dengan dinamika yang ada di dalamnya, tentu kabupaten ini dalam sebagian dari literatur dan sejarah yang saya baca, pada masanya Kabupaten Pamekasan akan menjadi kabupaten jaya, makmur, sentosa, dan masyarakatnya bahagia. Dari beberapa literatur itulah yang kemudian membuat saya yakin dan menguatkan semangat saya dan Pak Wabu. Di periode ini saya berkeyakinan Pamekasan akan jaya. Mulai tahun 2019 kabupaten ini akan jaya. Keyakinan itu saya baca dari beberapa sejarah yang saya baca, dari beberapa informasi dan literatur yang saya baca, dengan beberapa catatan-catatan yang harus dimiliki oleh kita semua. Yang pertama adalah semangat cumro-cumrong, semangat gotong royong, semangat kebersamaan, semangat kecintaan, dan dengan pondasi satretan dan antar kita semua ditancapkan di masing-masing hati dan pikiran kita semua. Jika semangat itu sudah ada di antara kita semua, saya berkeyakinan kerja cepat dan profesional yang akan kita lakukan, kerja inovasi yang sedang diikhtiarkan oleh pemerintah dan kita semua, akan mewujudkan dan akan dicatat oleh sejarah bagi generasi berikutnya. Di periode ini kabupaten akan menjadi kabupaten makmur, jaya, serta memberikan dampak luar biasa bagi perkembangan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Ikhtiar mengundang dan bersilaturahim pada pagi ini adalah bisa saja bagian dari ikhtiar kecil yang kita lakukan, dan mudah-mudahan ikhtiar kecil ini memiliki dampak besar untuk kemudian menjadikan kabupaten ini menjadi kabupaten yang semakin baik. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, saya berkeyakinan di hati kecil kita semuanya ada kecintaan kita kepada Pamekasan. Saya yakin, seyakin-yakinnya, bahwa kita semuanya adalah Pamekasan, atau Pamekasan adalah kita semuanya. Karena Pamekasan adalah kita semua dan kita semua adalah Pamekasan, maka tidak ada alasan bagi kita semua untuk kemudian tidak mencintai kabupaten ini dengan segala dinamika yang ada di dalamnya. Munjak madhurana abdinah sareng Pak Raja ini,
Luk-luk. Hinaan, ancaman, dan beberapa dinamika yang ada di dalam. Tetapi, Abdina berkomitmen dengan Pak Wakub bahwa rintangan, hinaan, dan beberapa dinamika yang ada di dalamnya akan menjadi energi baru untuk kemudian terus bekerja lebih baik.